rakyat. Hidup rakyat. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas Anwa. Bebas Anwa. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya ucap terima kasih. Terima kasih kepada semua sebab perhimpunan kita pada hari ini perhimpunan yang aman. Kita berhimpun sebab kita ditipu oleh badan kehakiman. Betul atau tidak? Badan kehakiman sudah mengecewakan rakyat Malaysia. Betul? Rakyat Malaysia, badan kehakiman. Kita nampak sana. Hakim dengan UMNO. Badan kehakiman telah diperalatkan oleh UMNO sekali lagi. Kali pertama pada tahun 1998 dengan round pertama. Mereka penjarakan Anwar Ibrahim 6 tahun. Sekarang dengan skrip yang baru, dengan pelakon yang baru, mereka peralatkan kehakiman sekali lagi dan telah penjarakan Anwar Ibrahim. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, adakah kita, adakah ini akan berhentikan perjuangan rakyat? Adakah ini akan berhentikan perjuangan anak muda kita untuk satu Malaysia yang baik? Tidak. Jadi saya ucapkan syabas kepada semua. Hari ini perhimpunan kita sudah hantar satu mesej yang jelas kepada semua hakim-hakim itu yang telah main peranan dalam pemenjaraan Anwar Ibrahim. Hari ini kita ingatkan semua. Kita ingatkan pihak polis, kita ingatkan pihak peguam negara, kita ingatkan pihak badan kehakiman. Rakyat Malaysia mahu kebebasan. Kita tidak mahu institusi-institusi yang dikungkung oleh politik. Betul? Dan sanggup kita terus berjuangkan, teruskan perjuangan ini sehingga kita dapat satu Malaysia yang bebas dan demokratik. Sanggup atau tidak? Terima kasih. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas Anwar.